outfit style ini yang Radiant Charm. Orang kayak kembang-kembang yang kayak si Radiant Charm punya. Hi guys, welcome back to my channel Chinning Love. Shopee haul kali ini adalah lanjutan dari yang pernah aku bikin mengenai Acuvue Divine. Yang waktu itu aku coba itu adalah Radiant Sweet. Nah kali ini tuh aku tuh ketagihan banget nyobain pakai Acuvue Divine. Jadi aku beli 3 box yang dengan corak yang lain ya guys. Nah, seperti ini. Jadi ada yang accent style, terus kemudian yang ini adalah Radiant Charm, dan yang ketiga ini adalah Vivid Style. Nah, yang aku lagi pakai sekarang ini ada Radiant Charm. Jadi kalau Radiant Charm tuh seperti ini ya guys. To be honest, aku lebih suka yang Radiant Sweet kemarin, soalnya lebih kelihatan coklatnya dan juga lebih terang. Mungkin itu karena selera aja sih ya guys. Kalau yang accent style ini lebih ke arah kayak hitam gitu loh. Nah, jadi aku akan bikin perbandingannya di sini. Yang ini adalah untuk yang accent style. Ini untuk adalah Radiant Charm. Dan yang ini adalah Vivid Style. Jadi yang Vivid Style itu lebih, kalau lihat dari sini, Vivid Style lebih coklat ya ketimbang dua ini. Yang ini tuh lebih coklat terang. Tapi kalau aku pakai di sini kok kayak lebih kayak abu-abu, bukan abu-abu, kayak gelap hitam gitu ya. Jadi nanti aku akan pakai begini. Nah, jadi ini adalah hasil yang ini adalah Vivid Style yang sebelah sini, dan yang ini adalah Radiant Charm. Ini yang Vivid Style, ini yang Radiant Charm. Yang ini tuh, yang ini lebih coklat daripada yang ini. Yang ini lebih, kalau dibanding ini jadinya kayak agak abu-abu gitu loh guys. Jadi secara warna, kayaknya aku lebih suka yang Vivid Style ini. Soalnya aku lebih suka coklat ya. Tapi itu selera aja sih. Nah sekarang aku mau bandingin Radiant Charm dengan yang Accent Style. Antara yang Accent Style dengan si Radiant Charm. Kalian bisa lihat di sini ya, yang ini tuh nggak ada corak kayak kembang-kembang yang kayak si Radiant Charm punya. Dia tuh lebih ke arah kayak hitam, di pinggirannya tuh hitam. Tengahnya itu yang warna kita, warna bola mata kita asli. Dan yang ini tuh lebih ada corak kembang-kembang gitu loh, perhatiin nggak? Yang Radiant Charm ini, dia itu pinggirannya tuh lebih ke arah abu-abu, sedangkan ini tuh lebih ke arah kayak dark gitu loh, dark coklat gitu. Dua-duanya cantik sih. Jadi di video singkat ini adalah cuma perbandingan antara si Accent Style, Vivid Style dengan Radiant Charm. Jadi kalau kalian yang bingung, sebenarnya don't worry ya guys. Warna-warna mereka tuh mirip-mirip. Tapi to be honest, aku paling suka yang Radiant Sweet yang di video pertama aku tentang Acuvue. Tapi karena lagi kosong Radiant Sweet-nya, makanya aku coba corak-corak yang lain dulu biar kelihatan. So maybe the next order I will order the Radiant Sweet for sure. Nah, kalian bisa lihat di sini ya guys. Yang ini tuh yang Radiant Charm. Yang Radiant Charm coraknya kayak gitu guys, kembang-kembang di pinggir kayak abu-abu, tengahnya coklat. Nah, yang ini tuh adalah Accent Style, which is yang pinggirannya polos hitam gitu doang. Tapi hasilnya tuh nggak hitam banget sih, coklat ya. Nah, kemudian yang ini adalah Vivid Style, yang coraknya tuh mirip Radiant Charm. Cantik kan? Yang ini untuk yang Vivid Style ya guys. Kalau yang ini adalah Accent Style, polos. Dan yang ini adalah si Radiant Charm. Thank you for watching. If you like this kind of video, please click the like button. Jadi kalau kalian suka video ini, tolong di klik tombol jarinya ini yang ke atas ya guys, bukan yang ke bawah, yang ke atas. Dan jangan lupa di subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Dan see you in my next video. Bye bye.